Food Lovers. Mau tahu updatean terbaru tentang resep makanan? Jangan lupa ya, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Hai guys, di video kali ini aku bakalan bikin menu makanan favoritnya orang Bandung nih. Untuk sayurannya aku metik langsung dari kebunnya biar lebih fresh gitu loh guys. Nah kalau udah sayurannya kita bakalan potong-potong. Kemudian kita masak 1 butir telur sambil diorak-arik. Setelah itu tumis bawang putih, kita aduk-aduk sampai harum. Lalu tambahkan juga bawang merah, diaduk sampai harum. Setelah itu tambahkan cabai rawit domba biar lebih seger guys. Di sini aku bakal tambahkan sosis. Nah untuk toppingnya boleh bebas sesuai selera masing-masing ya guys. Tambahkan juga tomat. Biar lebih joss lagi, di sini aku tambahkan saus sambal dan juga saus tomat, guys. Kemudian tambahkan air secukupnya, lalu aduk sampai bumbunya tercampur merata. Setelah itu kita taruh 1 buah mie instan sambil dibejek-bejek sampai mie-nya hancur kayak gini ya, guys. Kemudian kita tuang bumbu mie instannya, guys. Jangan lupa masukkan kecap, saus dan juga bumbu minyaknya biar lebih sedap, guys. Kalau bumbunya udah kecampur merata, kita masukin pakcoy yang udah dicuci bersih sambil kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan matang. Jadi seriusan guys, mie nyemek yang satu ini tuh super duper endolita banget loh guys. Apalagi dimakannya pas musim hujan kayak gini bareng kamu, beh enak banget. Oke, untuk menu yang kedua, sekarang aku bakalan haluskan bawang merah, bawang putih, cabai-cabean dan juga kencur. Di sini aku halusinnya pakai coet biar lebih disayang mama mertua gitu loh guys. Dan ini kita halusin semampu kalian aja menghaluskannya ya guys. Kalau udah halus, sekarang kita bakalan tumis. Digebrusin aja guys ke dalam wajan yang pasti ada minyaknya ya. Nah kalau bumbunya udah harum, aku tambahkan 2 butir telur sambil diorak-arik sampai telurnya hancur sehancur-hancurnya ya guys. Nah kalau udah, kita tambahkan sosis bakso yang kecil-kecil. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Di sini aku bakal tambahkan juga 1 bungkus siomay kering, 1/2 bungkus kerupuk bawang. Nah untuk topping ini bisa sesuai selera masing-masing ya guys. Jangan lupa tambahkan secukupnya air. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya benar-benar tercampur merata ya guys. Nah kalau udah, jangan lupa tambahkan penyedap rasa, secukupnya garam. Dan kita aduk kembali sampai bumbunya tercampur merata dan meresap. Kalau dirasa semuanya udah mateng, ini tinggal kita sajikan aja guys. Cung, wargi Bandung yang suka seblak, kita satu server guys. Buat cemilan orang Bandung yang ketiga, sekarang kita masak air dulu, campurkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Langkah berikutnya, kita masukkan tepung tapioka ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung terigu dan juga penyedap rasa. Setelah itu, tambahkan sedikit demi sedikit air panasnya ya guys, sambil diaduk-aduk. Kita lakukan secara berulang sampai adonannya kalis ya guys. Oke, kalau misalkan adonannya udah kalis kayak gini, nah ini tinggal kita bentuk bulat-bulat kecil kayak gini loh guys. Untuk ukurannya boleh bebas sesuai selera masing-masing ya guys. Dan ini kita bentuk bulat-bulat sampai semua adonannya habis. Kalau adonannya udah habis, ini kita tuang ke dalam wajan. Dan pastikan ini minyaknya dingin ya guys. Kalau semuanya udah masuk, baru kita nyalain kompornya guys. Sambil diaduk-aduk sampai adonannya ngembang. Kemudian tinggal diangkat deh. Nah guys, kalau di Bandung teh cemilan ini namanya cimol. Serius guys, cemilan yang satu ini teh rasanya enak banget. Sok atuh guys, gera dicobian. Selamat mencoba ya. Thanks ya guys udah nonton video kali ini. Dan tunggu video selanjutnya. Bye bye.